Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi saudara dalam program Gospel and Prayer. Ingat saudara, kita membutuhkan Tuhan. Situasi yang sulit seperti ini tidak ada yang bisa menolong kita. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan karena dialah satu-satunya yang bisa menyelesaikan segala perkara semua orang bahkan yang ada di dunia ini. Mari kita pujikan satu pujian yaitu ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Ku kagum akan engkau, ku kagum akan engkau. Glory syukur, glory, haleluya, glory, syukur Tuhan, glory, haleluya, glory, syukur Tuhan, haleluya, glory, syukur lawat umatmu, glory, lawat kami Tuhan, lawat kami, glory, syukur lawat ya lawat, glory, syukur, sembuhkanlah kami Tuhan, pulihkanlah kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan hanya Engkau yang berkuasa, ketika Engkau berfirman maka semuanya terjadi, kami foto dunia, foto Tuhan. Walaupun mereka belum mengenal engkau, tetapi Tuhan kiranya engkau mendengar segala doa umatmu. Supaya mereka menjadi saksi bahwa engkau Tuhan yang hidup, kuasa, dan penuh dengan kasih. Maha besar kasihmu kepada setiap kami. Sehingga engkau limpahi kami Tuhan dengan firman dan kemurahanmu di dalam nama Yesus. Supaya setiap umatmu Tuhan boleh bangkit kembali. Bila bisa meraih lagi Tuhan, iman mereka yang sudah mulai goyah, boleh kembali bangkit dan teguh. Mereka boleh meraih kembali janji Tuhan dan firman-Mu. Mereka boleh meraih kembali Tuhan, hadirat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mari lawat setiap umat-Mu. Lawat Tuhan umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca ayat pertama sejak dahulu. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit
dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saat itu Raja Hizkia sakit begitu parah sekali. Dia panggil tabib semuanya, kondisinya semakin memburuk. Maka Tuhan datang melalui seorang nabi yang bernama Yesaya bin Amos. Maka menyampaikan bahwa penyakit itu akan membuat dia mati atau dipanggil Tuhan. Sehingga nabi itu berkata bahwa engkau akan mati melalui penyakit itu, saudara. Namun di sini kita melihat sebenarnya Tuhanlah yang menentukan umur seseorang. Tuhan yang menentukan nyawa seseorang. Ada orang yang sakit tapi tidak mati, sembuh. Ada orang yang sakit tapi bisa mati. Ada orang mati bisa bangkit. Itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan itu hanya bisa menyembuhkan orang sakit saja, itu bukan Tuhan, itu dokter. Tetapi saudara, kalau ada orang sakit bisa mati, itu enggak perlu Tuhan, saudara. Mungkin orang lain bisa. Tetapi kalau orang mati dibangkitkan, itulah Tuhan. Oleh sebab itu jangan lihat Tuhan itu dalam satu sisi saja, yaitu Tuhan yang bisa menyembuhkan saja. Atau saudara melihat Tuhan bisa mematikan saja. Tapi lihat sisi yang lainnya supaya kita bisa lengkap melihat Tuhan itu. Bahwa Tuhan bisa menghidupkan kembali. Hari ini apapun masalahmu, nasibmu, persoalanmu, masa depanmu, harapanmu, penyakitmu yang mungkin bisa mematikan. Tetapi Tuhan bisa menghidupkan kembali. Bahkan yang mati sekalipun Tuhan akan hidupkan. Saya punya satu kisah, yaitu ada seorang jemaat. Dia kena COVID, padahal orang ini sangat hati-hati sekali. Kalau ada sesuatu barang yang dikirim, taruh di halaman. Dia semprot semuanya. Dia tidak lengah. Dia betul-betul disiplin. Namun dia tidak tahu dari mana dia kena. Yaitu mungkin dari supermarket atau mungkin dari barang-barang kiriman. Biasanya kiriman dia semprot-semprot, saudara. Tapi mungkin waktu supermarket dia ambil, dia lupa semprot. Tapi dia sudah megang-megang dulu, mungkin pulang baru semprot. Tapi waktu dia megang itu, mungkin dia lupa dia pegang muka dan sebagainya. Cukup itu membuka pintu untuk virus masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sakit, biasanya enggak parah. Tapi ini parah sekali, saudara. Sampai dimasuk ICU beberapa hari. Sampai dikatakan dokter sudah tidak ada harapan. Bahkan oksigennya sudah jauh di bawah sekali. Tidak ada yang bisa menolong. Cari obat yang mahal, yang biasa 9 juta, bisa menjadi sekian puluh, bahkan 100 juta lebih, saudara. Nah inilah namanya hukum dunia, hukum ekonomi. Jika barang itu kosong, siapa yang membutuhkan, maka harga itu akan naik melipat ganda. Tetapi sebenarnya ini bicara tentang umur manusia. Sebenarnya saudara, kita tidak boleh bermain-main dengan nyawa manusia. Karena ini bukan soal dia bisa beli lagi atau tidak. Tapi saat ini dia kalau tidak membeli, bisa saja dia meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Itu semua saudara-saudaranya telepon saya, bahkan ada yang sampai mendapatkan mimpi bahwa melihat kuburan. Berarti ini pertanda yang tidak bagus. Suaminya melihat, dia melihat suaminya itu di dalam mimpi itu, saudara. Ada saudaranya itu melihat suaminya itu di pekuburan. Tidak tahu pekuburan siapa. Nah ini membuat satu pertanda enggak bagus. Mereka tanya sama saya, ya itulah mungkin Tuhan mau panggil dia. Oleh karena itu, saya bilang, kumpulkan semua saudara. Bikin penyelesaian. Dan berkatalah, ya, bahwa ikhlas. Tetapi di tengah-tengah keikhlasan itu, kita hanya satu saja. Minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahi umur. Tambahi umur, cukup itu saja. Kalau boleh Tuhan, tambahi umur.
gak bisa ngomong sembuh, gak minta apa lagi saudara. Ikhlas Tuhan, kalau engkau mau, ya kita tidak bisa apa-apa. Kalau boleh tambahi umurnya. Tuhan, tetapi dengan hati ikhlas. Seandainya Tuhan mau ambil, kita harus rela dan ikhlas. Karena keikhlasan, karena kerelaan itulah, doa itu tanpa beban, saudara. Maka doa itu hanya meminta kemurahan Allah, meminta kasih sayang Allah. Dan apa yang terjadi, yang tidak mungkin, saya sudah lihat, wah bahaya. Tetapi besok, saya ditelepon, masih bertahan. 2 hari, masih bertahan. 4 hari, saya didapat telepon, sudah mulai membaik. 3 hari kemudian, sudah pindah, bukan dari ICU, ke tempat biasa. Minimal Tuhan sudah tambah umur berapa hari. Minimal sudah diberi kesempatan dari yang setengah berat sekali penyakitnya, yang sampai pasang mesin semuanya menjadi biasa. Ah, itu sudah kemurahan Tuhan. Hanya tinggal selanjutnya. Sampai hari ini juga, saya dengar Tuhan masih memelihara nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita melihat. Jangan cuma datang kepada Tuhan hanya minta sembuh. Jangan saudara cuma datang, oh Tuhan itu bisa cuma mematikan orang. Memang iya. Tapi itu pun dokter dan yang lain bisa melakukannya. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang hanya dilakukan Tuhan. Yaitu memperpanjang umur. Atau menghidupkan orang yang mati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dahulu. Bapa kami dalam surga, supaya pandangan kami menjadi luas. Supaya juga jangan kami melihat Tuhan sebagai penyembuh saja. Sehingga kami Tuhan merendahkan dan memandang semuanya seperti itu. Padahal dokter pun bisa. Tuhan jangan sampai kami hanya memandang Tuhan engkau yang bisa mematikan. Karena manusia pun bisa. Tapi biar kami bisa memandang bukan hanya Tuhan sebagai penyembuh. Bukannya Tuhan yang memegang nyawa. Namun Tuhan engkau bisa memperpanjang umur manusia. Bahkan engkau bisa menghidupkan orang yang mati sekalipun. Itulah engkau namanya Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini Tuhan lengkaplah pengertian kami. Iman kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh menyadari bahwa Tuhan ada di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, tambahi umur kepada setiap teman kami, saudara kami. Saat ini yang ada di rumah sakit, yang ketakutan, yang kekhawatiran, Tuhan biar mereka memberikan segala ketakutannya. Mereka tenang dan pasrah, mereka hanya berharap Tuhan, kalau engkau mau, Tuhan kalau engkau murah hati, biar engkau tambahi aku umur, maka itu akan terjadi. Demi nama Yesus Kristus yang juga sudah mati pengharapannya, boleh hidup kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita lihat sekarang ayat yang kedua. Apa yang terjadi setelah Nabi itu berkata? Kita ulangi ayat 1 dan 2 saja ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dari sini kita melihat saudara, bahwa Hizkia ketika mendengar itu, dia memalingkan mukanya, memandang ke dinding, merendahkan hatinya, dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu luar biasa. Sama seperti kalau kita katakan, saudara, seperti rudal. Ya, atau seperti senjata. Yang cukup tekan, dia akan sampai kepada tujuannya. Itu doa. Jadi hari ini, saudara, apa yang menimpa kamu dan menimpa saya, menimpa kita semuanya. Bahwa semua yang ada di dunia ini tidak luput dari masalah. Namun ada satu senjata yang kita bisa tembakkan. Bukan kepada penyakit itu, bukan kepada masalah itu, bukan kepada yang lainnya. Tetapi kita bisa tembakkan sampai di surga, di tangan Allah, yaitu doa kita. Sehingga Tuhan melihat dan membacanya. Saudara, dan Tuhan akan mengabulkan doa kita.
kerap kali tanpa sadar, saudara kita hanya mengeluarkan kata-kata kita yang indah. Mungkin kita berkata, Tuhan aku percaya, dalam nama Yesus aku yakin. Tapi pikiran kita berkata, mana mungkin. Jadi saudara, jangan cuma kata-kata kita indah. Tidak ada seorang pun di dunia ini, kalau berdoa itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Atau kata-kata yang tidak beriman. Atau mungkin kata-kata saudara yang rasanya bimbang. Tidak. Kelihatannya sungguh-sungguh. Bahkan mungkin kita seorang pemimpin atau rohani juga saudara, ya rohaniawan, kita berdoanya kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi pikiran kita berbeda. Oleh sebab itu hari ini, Tuhan tidak melihat indahnya kata-kata. Bagusnya, panjangnya sebuah kalimat. Tetapi Tuhan melihat hati dan pikiran manusia. Oleh sebab itu, jangan cuma berkata, kata-kataku ini harus positif. Ya, tapi kalau pikiran kita tidak bersih, hati kita tidak suci, biar ngomong positif pun tidak ada gunanya. Seharusnya kalau hati kita bersih, pikiran kita ini suci, maka kata-kata kita ini bukan positif saja, tetapi kata-kata iman. Kalau kita ngomong positif, oke, enggak salah. Tapi lebih tepat, saudara, yaitu kata-kata iman. Kata-kata iman berarti hati yang suci. Karena setiap perkataan itu keluar dari hati kita, melalui pikiran dan keluar melalui kata-kata kita. Dan saya melihat banyak yang tidak sinkron, salah satu contoh yang dialami oleh Hizkia ini. Di ayat-ayat setelah dia disembuhkan, apa yang terjadi? Kemudian dia berbuat salah. Dia mengundang ya kerajaan lain supaya melihat, memperlihatkan semua barang-barang kemegahannya, bait Allah, emas-emas yang ada di situ semua, seakan-akan dia mempertontonkan, dia menyombongkan diri, dia memamerkan, dan Tuhan tidak suka seperti itu. Maka kemudian datanglah seorang nabi, dan kemudian berkata, kamu telah menontonkan semua, memamerkan semua, maka suatu hari, bukan di zamanmu, tapi di zaman keturunanmu, semua barang yang sudah kamu pertunjukkan kepada tetangga kerajaanmu itu akan diambil, juga akan diboyong semuanya, bahkan anak-anakmu, keturunanmu akan diangkut sebagai tawanan. Tapi apa saudara yang ada di kata-kata sama pikirannya Hizkia saat itu? Kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 18 dan ayat 19. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Inilah kata-kata dengan pikiran yang tidak sama. Omongannya, oh sungguh baik kata-katamu. Padahal sebenarnya saudara, wah Tuhan aku salah Tuhan. Ampuni aku. Seharusnya seperti itu. Sama seperti ketika dia sakit hampir mati. Dan Tuhan berkata, kamu akan mati. Dia datang berkata, Tuhan ampuni aku. Tetapi saat itu dia berkata, sungguh baik firmanmu. Padahal saudara, sebenarnya dia bisa minta ampun kesalahannya. Tetapi pikirannya berbeda. Yang penting aku aman, yang penting zamanku selamat. Nah inilah tipe-tipe orang sekarang, aku gak pusing hukuman yang akan datang terjadi. Yang penting di zamanku, pada saat aku, jangan ada apa-apa. Itu orang yang egois saudara. Perkataannya kelihatannya, oh memuliakan Tuhan. Tetapi pikirannya hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita pujikan satu pujian. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya.
tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerah-Nya. Ya besar, besar kuasa-Nya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Bapa kami dalam surga, Engkau Allah yang maha besar. Anugerah-Mu selalu datang melimpah kepada kami. Besar kekuasaan-Mu. Sehingga Engkau bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya memulihkan dan mematikan, namun Engkau bisa memperpanjang umur seseorang. Engkau bisa membangkitkan orang mati. Engkau bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu kami berharap kepada Tuhan. Ampuni kami, dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan. Jikalau kami ada salah Tuhan, tolong sucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati pikiran kami supaya disucikan oleh firman Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut kami bukan hanya positif, namun perkataan iman. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu ayat 2, 3, 4, 5 sekalian. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Itulah saudara, Tuhan telah menyembuhkannya. Dan kalau kita melihat bagaimana cara doa kita, bagaimana permohonan kita boleh ada di hadirat Tuhan, supaya ada dan berjalan di depan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan doa kita, saudara, supaya Tuhan melihat bahwa doa kita itu hidup, sehingga Tuhan mulai mengabulkan doa itu. Kita harus ingat, kita harus sinkronkan dulu antara hati kita dengan hati Tuhan. Antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bukan cuma mulut kita, tapi hati kita dengan hati Tuhan. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Saudara, waktu kita beli handphone. Handphone yang mahal, yang bagus. Tetapi, saudara lihat. Kalau tidak ada Bluetooth, enggak mungkin, saudara, handphone itu bisa mahal. Karena zaman sekarang orang lebih banyak pakai Bluetooth. Artinya apa, saudara? Untuk mengirim file supaya tidak terlalu lama, dicocokkanlah.
walaupun handphone itu berbeda, mungkin kelasnya berbeda, tetapi kalau bluetoothnya sama-sama dibuka dan disinkronkan kodenya, walaupun handphone satu itu lebih murah atau lama, yang satu lebih canggih baru, itu bukan masalah. Yang penting adalah bluetoothnya disinkronkan. Dan situlah kemudian ketika disinkron, tersambung connect. Baru kemudian kita kirim file dan nyambung di tempat itu. Dengan sebaliknya juga. Kita kirim foto, nyambung juga. Tanpa lagi kita pakai connecting-connecting yang disebut saudara, yaitu pakai signal atau kita pakai namanya ya pulsa. Tapi cukup seperti itu. Nah, disinilah kadang-kadang saudara, mungkin hidup kita ini seperti handphone yang lama. Yang mungkin sudah murah sekali. Ya, tidak secanggih yang lain. Nah, anggap aja Tuhan itu begitu luar biasa. Tetapi saudara, itu tidak menjadi masalah. Jikalau saudara, signal kita atau bluetooth kita, kita sinkronkan dengan Tuhan. Yaitu hati kita dengan hati Tuhan. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Maka itu luar biasa. Maka doa kita akan terjawab. Maka saudara, doa kita akan hidup di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu akan memberkati doa-doa yang seperti itu. Karena hatinya sama. Kerap kali kita berdoa, mulut kita yang indah, kata-kata kita kepada Tuhan. Tetapi hati kita gak sinkron. Penuh kebencian, penuh kekecewaan, kepahitan. Bahkan kita tidak mengampuni dosa orang lain. Pikiran kita, saudara, mungkin pikiran kotor. Tapi mulut kita ngomongannya suci. Maka seakan-akan kita sudah berdoa. 30 tahun aku berdoa. Mengucurkan air mata. Engkau dengar sendiri doaku. Kenapa Tuhan gak jawab? Jangan-jangan Tuhan gak ada. Dia masih bisa menyalahkan Tuhan. Pada persoalannya, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa kebutuhan kita. Saudara, jadi bukan soal kata-kata lagi, tapi bicara tentang hati dan pikiran kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Tuhan, berikan kepada kami hati menjadi hatimu. Pikiran kami menjadi pikiranmu. Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang munafik, yang menunjukkan kami pandai berkata-kata, persilat kata, pandai berdoa, pandai berkhotbah. Namun hati pikiran kami tidak sama dengan apa yang kami katakan dan yang kami utarakan. Tuhan, kerap kali orang memandang kami begitu hebat. Karena kata-kata yang keluar begitu rapi, indah, tersusun, dan kelihatannya suci dan baik. Namun sebenarnya Tuhan, kosong karena tanpa iman. Sebab hati kami, sebab pikiran kami tidak sama dengan kata-kata itu. Ketika hati kami suci, pikiran kami dibenarkan, pikiran kami menjadi benar dan lurus, maka Tuhan, kata-kata kami menjadi kata-kata yang beriman. Kata-kata iman itulah yang menggetarkan surga. Yang membuat malaikat naik turun. Memberikan jawaban kepada setiap doa umatmu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Satu firman lagi saudara. Yaitu ayat yang ke-6. Sebagai goalnya. Apa kata Tuhan? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku. Dan oleh karena Daud hambaku. Satu kali lagi. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ada 3 hal ketika dia merendahkan diri. Pertama, ditambah umur 15 tahun. Dan kedua, Tuhan akan melepaskan dia dari tangan musuhnya, Raja Asyur. Dan yang ketiga, kota itu akan dipagari
oleh Tuhan sehingga musuh tidak datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara akan berkata begini, ya nabi itu datang, kita melihat orang yang sakit mau mati, kamu akan mati. Kita akan bilang, oh iya dia tahu bahwa ini setengah mati ya, untuk mati itu persentasenya 70%, hidup perlu mujizat. Itu mujizat itu kan gak segampang seperti yang kita pikirkan. Mujizat itu saudara pasti itu miliknya Tuhan dan miliknya orang beriman. Dan tidak mungkin 10 kejadian orang yang hampir mati 10-10 itu dapat mujizat, tergantung dari imannya. Dan iman itu tidak mudah juga. Tentu pergumulan yang penting. Kalau kita ngomong, oh kamu akan mati, oh gampang. Kalau mati beneran, oh ini orang hebat. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan, kamu akan mati, mati sungguh. Tapi ketika dia mulai berpaling dan dia meminta ampun, maka Tuhan berkata, kamu akan sembuh. Padahal saat itu dia sakit keras. Maka kemudian dia menjadi sembuh. Dan Tuhan berkata apa? Umurmu akan kutambah 15 tahun. Dan tepat setelah itu 15 tahun kemudian Hizkia meninggal. Ada tambahan juga bahwa dilepaskan dari musuh dan juga kotanya dipagari. Kalau Tuhan tambahi umur kepada saya, tetapi persoalannya saudara semakin meningkat, tentunya tidak bagus. Kalau Tuhan tambahi umur kepada saya, maka saya yakin kalau umur saja Tuhan tambahin, pasti sisa-sisa umur itu pasti Tuhan akan memagari kita. Pasti Tuhan akan menjaga kita, saudara, karena dia memberikan dengan murah hatinya. Oleh karena itu, hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita sinkronkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya sama. Saya punya satu kesaksian. Seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, gereja di mana saya juga menggembalakan, ya termasuk dia, ya wakil saya, yang ada gereja di Singapura. Nah, satu hari sebelum COVID ini, tahun 2019 Desember, waktu COVID itu masih belum dikenal, masih ada 1-2 mungkin di tempat lain. Saudara saya, Pendeta Johnny ini, kena saudara paru-paru, pneumonia. Tetapi bukan dari virus, bukan dari bakteri, tetapi dari jamur. Ya, mungkin karena dia suka tanaman-tanaman, terus ada pupuk-pupuk, ada kotoran-kotoran kelelawar, burung-burung, dia pegang-pegang, terus dia lupa cuci tangan atau enggak bersih. Kemudian dia makan, itulah timbul jamur. Dan jamurnya itu ada di mana-mana, di paru-paru semua, jamur begitu banyak. Dokter tidak menemukannya selama kurang lebih 3 minggu lebih. Singapura dibawa 3 rumah sakit, dua rumah sakit enggak ketemu, malah Singapura berkata, ini penyakit gawat ini, menular. Padahal zaman itu COVID masih belum populer, saudara. Nah, itu Desember. Akhirnya tidak ketahuan, bawa ke Indonesia, Jakarta. Dirawat, kelihatannya baik, tambah parah lagi. Parah lagi. Pas Natal saya kejumpai dia. Nah, kemudian dibawa lagi ke Singapura. Akhirnya Singapura, saudara, tidak menemukan penyakit apa, tapi semakin berat. Saat itu, istri saya berdoa dan kemudian Tuhan memberitahu supaya katakan kepada saudara John ini, bangkit, Tuhan nambahi umur. Gitu. Padahal dia kondisinya sudah lemas, sudah koma mungkin saudara, tidak mau makan, sudah berapa hari, sudah berat sekali. Dokter sudah pasrah, tidak bisa apa-apa. Itu pergumulan yang berat, nafas yang sesak. Menurut Pendeta Johnny, sebenarnya dia sudah mati 4 kali selama sakit itu. Tapi saat ini yang terakhir itu yang begitu berat. Istri saya sambil menangis, dia berkata, Johnny, bangun, bangkit, hidup. Tuhan tambahi kamu umur. Dia mungkin gak dengar. Setelah didoakan, selesai. Malam itu tiba-tiba saudara kami Johnny ini bangun. Bangun terus minta makan. Makan, makan, makan. Dokternya jadi bingung. Loh, ini sudah koma kok tiba-tiba bangun. Kok minta makan? Ayo cepat kasih makan. Waktu dikasih makan, pagi-pagi langsung dokter bilang, kalau begitu diperiksa lagi.
diperiksa. Mungkin ada sesuatu yang baik, positif gitu. Waktu diperiksa itu, saudara, pas saat saya ke Singapura, dan Tuhan juga berkata, gitu loh, bahwa kasih tahu ABCD, saya tidak bisa terangkan terlalu panjang, saudara. Pokoknya dia akan hidup melayani Tuhan. Gitu. Nah, pas saya di sana, tidak lama lagi dokter memberikan hasil labnya bahwa sudah ketahuan penyakitnya, yaitu infeksi jamur di paru-paru. Dari situlah kemudian obatnya dikatakan keras. Kalau enggak kuat, pasien juga bisa mengalami hal yang buruk. Tetapi Tuhan sudah bersabda ditambah umur. Maka saat itu, saudara, dia hidup, dia sembuh sampai hari ini. Seandainya itu terjadi pada bulan 3 atau bulan 4 tahun 2020, saya yakin itu sudah dianggap COVID dan sudah pasti diselesaikan dengan cara yang salah. Tetapi Tuhan tahu setiap hambanya. Tuhan tahu cara dan waktunya. Oleh karena itu, kita bukan hanya disembuhkan. Kita bukan juga hanya bisa, saudara, mau dipulihkan. Tetapi yang pasti, Tuhan bisa perpanjang umur kita. Kita juga bisa dipagarin. Dan sisa hidup kita, termasuk saudara kami, Pak Joni, yang sudah dapat anugerah, saya yakin perpanjangan umur itu tidak membuat dia banyak penderitaan. Tetapi pasti Tuhan akan memagarinya. Karena orang yang kalau sudah mau meninggal, dan dia tahu dia akan hidupnya lebih dekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Satu kali lagi, saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Biar ini memberi kekuatan kepada kami. Memberi pengertian kepada kami. Engkaulah Tuhan atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa di acara selanjutnya. God bless.
Number